Saya malam ini sangat diberkati, saudara. Tadi saya waktu bersujud di sana, tiba-tiba saya melihat sebuah malaikat yang begitu besar dengan sayap yang begitu besar. Lalu dia mulai kepakan. Dia bilang waktunya sudah sangat singkat, saudara. Saudara, hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada dalam kerajaannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan kepada kiri kanan, saudara, katakan bulan ini kita masuk ke dalam bulan kasih. Saya minta slide-nya segera dikeluarkan. Saudara, September kita bicara soal iman. Oktober kita bicara tentang pengharapan. November kita bicara tentang kasih, saudara. Ini adalah bulan ini. Saudara, puji Tuhan, selama 3 bulan kita belajar tema iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, bukan saja jemaat yang diberkati, saya sendiri sangat diberkati, saudara. Tuhan membukakan banyak hal-hal yang baru. Katakan amin, saudara. Saudara, penyegaran baru Tuhan berikan. Iman bicara dengan percaya. Katakan dengan saya, percaya. Pengharapan berbicara dengan mempercayakan. Katakan dengan saya mempercayakan. Tetapi kasih berbicara tentang mempersembahkan, saudara. Saudara, kasih bukan bicara hanya kepada sesama, tetapi kasih kepada hidup saudara mempersembahkan kepada Dia. Katakan amin. Saudara, bulan ini adalah bulan yang sangat penting. Katakan sangat penting. Untuk kita belajar hal yang terbesar. Saudara, bulan ini sangat penting, saudara. Kenapa? Kita belajar hal yang begitu besar dalam kerajaan Allah. Hal yang besar itu adalah kasih. Katakan dengan saya, kasih. Nah, saudara, kalau seluruh Alkitab dijadikan menjadi satu kata, kata itu cuma adanya kasih. Katakan dengan saya, kasih. So, dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kenapa kasih mengambil bagian yang terbesar? Karena satu, karena Allah adalah kasih. Amin. Nah, saudara, Allah perintahkan kita karena Dia adalah kasih. Maka Dia perintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Katakan, aku mengasihimu. Yuk, sama kiri kanan. Kasih senyum yang terbaik. Saya tadi belum lihat. Kalau suami istri yang mungkin lagi berantem ya. Ayo sekarang ngomong. Kasih senyum yang terbaik. Bilang, aku mengasihimu. Saya lihat dari sini loh, saudara. Ayo cepat ngomong kiri kanan, katakan. Aku mengasihimu. Tuh kan cekakikik pasti tadi gak bener. Ha? Saudara, Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan amin, saudara. Saudara, kasih membuat kita mempunyai gaya hidup sorgawi. Kasih membuat hati kita menjadi lemah lembut dan gembur, saudara. Artinya apa? Lewat kasih itu, kita bisa dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kekristenan bukannya bicara tentang agama, tetapi kekristenan berbicara tentang kehidupan Allah di dalam manusia. Katakan, ada kehidupan Allah di dalam saya. Artinya kita semua adalah cermin daripada Kristus itu sendiri. Katakan amin, saudara. Ya, saudara, kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, inilah doa yang paling luar biasa dari Tuhan Yesus. Saudara, saya sudah banyak melayani orang tua. Saudara, kebanyakan orang tua waktu anak-anaknya sudah mulai dewasa. Mereka sudah punya kehidupan masing-masing. Masing-masing sibuk, masing-masing punya pasangan, masing-masing udah punya anak. Dan kadang-kadang anak-anak sendiri gak kompak, saudara. Apalagi kalau sudah ada mantu, kadang-kadang mantu punya sifatnya beda. Makin gak kompak, saudara.
Bahkan seringkali suami istri juga gak kompak. Nah saudara, saya waktu melihat orang tua ini jauh di dalam hati mereka. Saya bisa merasakan kerinduan yang besar, dia ingin anak-anaknya hidupnya kompak dan saling mengasihi. Amin saudara. Soal harta udah nomor kesekian. Tetapi kerinduan orang tua selalu ingin anak-anaknya kompak. Amin. Nah saudara, demikian juga dengan Bapa di surga. Menginginkan gerejanya bukan sekedar hanya tempat berkumpul atau beribadah. Tetapi mempunyai persaudaraan yang kuat. Saling mendorong, saling mendoakan. Katakan amin saudara. Dan saudara, pengikat itu adalah Bapa di dalam kasihnya. Sehingga membuat kita bisa saling mengasihi, saling mencintai, saling mendorong saudara. Nah saudara, bukti dari hidup kita mempunyai kasih adalah kita mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi pendamai bagi semua orang. Saya ngomong sekali lagi, bukti bahwa saudara dan saya mempunyai kasih adalah saudara mempunyai dorongan yang kuat untuk hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Kasih tepuk tangan begitu. Saudara, waktu saudara menjadi juru damai, kita menjadi orang yang diterima loh. Amin. Saudara, ayo kita cek hidup kita. Apakah kita mempunyai dorongan yang kuat setiap hari untuk mempunyai kehidupan yang berdamai dengan semua orang. Saya percaya kehidupan yang seperti itu pasti menjadi berkat. Kita hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Saudara, orang tua saya sering katakan mereka tuh sangat berbahagia. Papa mama saya sudah bertobat. Dan dia katakan, Wijaya, saya tuh bahagia sekali hari-hari. Kenapa? Karena dia lihat semua anaknya melayani Tuhan di dalam gereja ini, saudara. Kasih tepuk tangan begitu. Saudara, maaf gak banyak gereja yang dalamnya keluarga sendiri. Kadang-kadang gak banyak. Kenapa? Karena mungkin ada yang kecewa. Tetapi ini adalah bukti dari keluarga sendiri. Pastor Ahwi juga keluarganya. Saya percaya saudara dan saya juga sama. Hari-hari ini mereka akan begini. Harusnya begini. Saya mau ikut dong gereja kamu. Sejak kamu ada di dalam gereja ini kok hidupmu berubah. Seharusnya kan seperti itu saudara. Katakan amin. Nah saudara, kehidupan kita dikatakan selalu harus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Yerusalem berbicara tentang keluarga kita. Saudara yang masih belum beres hari-hari, ayo hari bulan ini bulan yang sangat penting. Saling bereskan antara suami dengan istri, mungkin dengan anak-anak kita. Pemimpin dengan sesama saudara. Saudara, kita harus mulai beres. Mulainya dari mana? Dari Yerusalem saya. Katakan Yerusalem saya. Saudara, Yudea berbicara tentang kota. Jadi berkat buat kota. Lalu dikatakan Samaria, bangsa yang lain saudara. Sampai ujung bumi, sampai bangsa-bangsa. Saya percaya ini adalah permulaan orang-orang yang akan bersama dengan kami ke bangsa-bangsa. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan segala sesuatu harus dimulai dari saya. Saudara, mari kita buka Roma 12 ayat 10-18. Roma 12, 10-18 berkata begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Katakan saudara. Saudara, artinya kita harusnya mempunyai semua orang yang ada dalam gereja ini. Mempunyai kepentingan yang sama. Amin. Di dalam gereja ini mempunyai kepentingan yang sama. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan suka nunggu. Ya ngomong sama kiri, jangan nunggu ya besok aku yang duluan memberi hormat sama kamu. Amin. Ya, ngomong dong, ya saudara kasih tahu. Jangan saling nunggu. Harus cepat saling memberi hormat saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, setiap hari kita harus membangun spiritual consciousness kita tiap hari saudara. Kesadaran spiritual kita harus terbangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah saudara, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, berbahagialah saudara. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang dipilih dan disuruh mendekat. Katakan amin. Saudara, waktu saya mengerti ini dalam perjalanan saya ke Siantar saudara. Tuhan katakan kamu adalah waktu Tuhan bicara soal Daud yang diurapi. Dikatakan sejak saat itu maka berkuasalah roh Allah atas Daud. So saya kasih tahu kalau orang kita adalah orang-orang pilihan. You gak bakalan gagal.
Kenapa? Karena dia mengdrive, dia mengendalikan saudara untuk sampai mencari target rencananya, saudara. Dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Saudara, lembah yang kita lalui itu cuma sementara. Dikatakan Tuhan katakan waktu engkau berjalan melalui, artinya lembah itu bukan selamanya. Amin. Saya kasih kabar baik, saudara, yang sedang diproses. Tuhan gak pernah mau anaknya hidup menderita. Gak ada. Yang dia mau adalah anaknya hidup dalam kedewasaan. Hari lepas hari. Amin, saudara. Dikatakan apa, saudara? Bertekunlah dalam doa. Kita harus banyak berdoa intim dengan Tuhan, saudara. Dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Saudara, kami juga gak sempurna. Amin. Yuk ngomong, saya juga gak sempurna. Tapi kita harus saling membantu. Amin. Kalau gak bantu, yang paling gak jangan bikin masalah. Ya, ngomong sama kiri, jangan bikin masalah. Dikatakan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara, saya bersyukur di Mandarin sekarang ada tim namanya jemput-menjemput, saudara. Alan dengan Hasan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Pagi-pagi jam 6 mereka udah jalan, saudara, jemput orang. Orang-orang tua. Kasih tepuk tangan lagi. Itu dahsyat, men. Amin, saudara. So, saya tahu waktu saya mulai sebuah LC, jiwa itu satu selama 3 bulan, satu jiwa. Saya kenapa, saudara? Saya gak beri tumpangan kepada orang lain. Dari situ saya berubah, saya pergi jemputin. Gak lama, saudara, LC saya sampai 30-40 orang, saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Berikutnya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, hanya orang dewasa yang kuat melakukan hal ini, saudara. Saudara, disiplinkan dirimu. Apapun yang orang lain buat, karaktermu tetap harus seperti Yesus. Katakan amin. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, dan saya harus mempunyai empati yang besar buat orang lain. Supaya makin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus katakan, demi Injil ini aku jadi hamba bagi semua orang. Luar biasa, luar biasa. Mungkin kita belum sampai ke titik itu, saudara. Tetapi belajar hari lepas hari seperti Paulus. Saudara, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Saudara, orang lain marah, kita gak boleh ikut-ikutan seperti dia. Artinya waktu kita seperti dia, level kita sama. Level saudara harus di atas. Amin. Kalau ada orang marah-marah di jalan, oh itu bukan level saudara. Jangan ikut-ikutan. Level kita jauh lebih tinggi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang penting, saudara. Ayat 18. Dikatakan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, sebenarnya Paulus mau ngomong sama gini. Dunia ini sangat tergantung sama dalam kehidupan. Dia sangat tergantung sama kamu. Kenapa, saudara? Karena kita harus sadar bahwa dunia itu sangat bergantung kepada kita. Karena kita ini duta-duta kerajaan Allah. Dengan kata lain begini, saudara. Dunia hanya mendapat kesempatan melihat manifestasi kerajaan Allah lewat kita. Dunia hanya dapat kesempatan melihat manifestasi Allah lewat kita. Dia gak bisa lihat Allah, saudara. Tetapi dia bisa melihat kehidupan Allah di dalam kita. Saudara, kita harapan dunia ini. Katakan saya adalah harapan dunia ini. Saudara, kita adalah surat. Surat berbicara bukti nyata kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu, saudara. Saudara, kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk, ngomong sama kita. Kalau bukan lu, siapa? Saudara, dari dulu saya itu gak mau jadi pendeta, loh. Benar, dari dulu. Bahkan gembala rayon saya yang telepon, lu gak mau jadi, gak mau pokoknya. Gitu. Coba bayangin, saya hidup seperti itu dulu. Satu hari Tuhan ngomong sama saya, Wijaya, kalau bukan kamu, siapa? Saudara, pertanyaan ini akan kepada kita semua. Kita gak boleh jadi orang yang masa bodoh. Kalau bukan kamu, siapa? Amin, saudara. Kok ngomong sama kiri, kalau bukan lu, siapa emang? Ayo coba bertobat.
Yakub Yohanes 4 ayat 34. Saudara, ini kata yang begitu indah. Ini keluar dari isi hati Tuhan, saudara. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kasih tepuk tangan. So, itu makanan yang paling lezat. Saya udah ngerti sekarang. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya yang mengutus aku. Saudara, demikian juga dengan saudara. Makananmu harus ini. Kalau saudara punya makanan ini, engkau akan hidup dalam kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saya minta slide Mandarin dikeluarkan. Wow, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Cuman ini, ada lagi? Biasa saudara, ini kalau orang tua jadi agak lambat filmnya. Tek, gitu ya saudara ya. Saudara, saya bersyukur. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan selalu tepat pada waktunya. Papa mama saya bilang gini, Wijaya, aku itu sekarang kalau ke gereja tuh lebih semangat lagi. Kenapa? Karena mama tuh mulai ngerti. Karena dulu, aduh susah sekali apa tuh bakal bahasa Indonesia. Tapi saya percaya lewat sini saudara, orang-orang seperti ini, oma-oma ini saudara, waktu kita perhatikan, ini adalah kasih yang sebenarnya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang seluruh pelayan Tuhan untuk maju ke depan Mandarin. Kita mau berdoa buat mereka. Amin. Kasih tepuk tangan. Pak Terry boleh masuk maju ke depan dengan seluruh tim. Ayo cepat maju. Haleluya. Kasih tepuk tangan.